Mohon pencerahannya Ustaz, siapa tahu saya bisa mengkhitbah akhwat malam ini. Kata Nabi SAW, wahai sekalian pemuda, siapa yang diantara kalian mampu masuk kategori yang disebut sebagai ba'ah? Al-ba'ah itu mampu secara seksual. Kalau sudah mampu secara seksual, ada tuntutan untuk segera menikah. Tapi itu harus dibarengi yang kedua, kata beliau, yaitu kemampuan memberi mahar dan menafkahi. Dan ini tidak ada patokannya berapa rupiah per bulan menafkahi itu. Karena ukurannya beda-beda, ukurannya relatif. Yang namanya pernikahan itu, punya istri itu lebih mampu menjaga pandangan, karena kita punya pandangan yang dipandang halal. Kalau belum punya istri, memandang yang haram ada godaan, memalingkannya paling ke bumi, maka nggak sebanding. Dan itu berat, kamu nggak akan kuat.